kekuatan badannya untuk tolak-menolak bersama dengan Asaruddin. Dan sedikit saja tandukan yang dapat dilakukannya, tipis tandukan itu untuk menewaskan Al-Hafiz Hamzah. Pada pendapat saya, setiap kali pasukan JDT, pasukan Pahang memiliki sepakan percuma. Haris Harun, sementara bagi pasukan Pahang pula, saya jangkakan Hafiz Kamal akan dipanggil bila-bila masa untuk menambah sengat kepada pasukan Goro. Wakame ditarik oleh Marcos Antonio. Sebentar tadi, kerana dalam keadaan sedemikian ini tidak mendatangkan bahaya kepada pasukan JDT. Namun begitu, apa yang dapat kita perhatikan ketika ini, JDT cuba menghentikan permainan untuk memberikan sepakan percuma kepada Pahang untuk di hadapan pengadil. Kita dapat lihat bagaimana orang besi tidak diberi peluang dan ruang untuk membuat kawalan, di mana Syakir membuat satu terjahan dari belakang. Azidan yang akan mengambil sepakan ini. Melega-lega pemain-pemain jersey kuning di hadapan pintu gol ketika ini, dengan satu hantaran yang cukup berkualiti dan Dixon Wakame. Final Piala Malaysia 2014. Azidan membuat sikl yang keras itu, membuat satu tandukan tanpa dicabar oleh mana-mana pemain. Kita dapat melihat bagaimana Wakame menggunakan tangan beliau, dan di situ kita dapat melihat tertewasnya Asaruddin. Dengan tandukan Wakame yang cukup padu, menewaskan Al-Hafiz Hamzah. Lagi sekali kalau kita lihat bahawa hantaran yang berkualiti seperti itulah yang menjadi igawan kepada barisan pertahanan pasukan-pasukan yang lain. Dan akhirnya Asaruddin tertewas, Al-Hafiz Hamzah juga tertewas. 7 gol dikumpulkan oleh Dixon Wakame, tidak banyak membantah. Dixon Wakame dan juga Syakir Syarif, teammates Marcos Antonio, ditolak oleh Dixon Wakame. Kalau kita ingat pada awal musim, ketika Baihaki Kaizan mengemudi barisan pertahanan, pemain pertahanan Singapura itu menghadapi kesukaran untuk mengawal Dixon Wakame. Tapi pertukaran dilakukan. Selepas itu kita dapat lihat banyak perubahan, terutamanya kepada pasukan yang hendak berdepan dengan Dixon Wakame. Mereka akan cuba mencari seorang center back yang 5 minit yang kedua ini. Khalid Jamlus rentaknya mengatasi pihak lawan. Conti menggunakan kekuatan badan untuk Wakame pula. Tandukan yang baik dilakukan oleh Dixon Wakame. Anda mengatakan bahawa Pahang memang punya peluang di gol penyamaan. Razman membuat satu hantaran yang cukup berkualiti. Betul. Di situ Stewart tidak offside. Peluang Wakame. Gol penyamaan. Persoalannya bagaimana Damien Stewart tidak dikawal di belakang sana. Kita dapat melihat bagaimana Marcos terpaksa menjaga Damien Stewart dan juga Wakame. Tetapi kita dapat melihat bagaimana Matias Conti memberi hantaran kepada Stewart. Stewart tidak mempunyai sifat yang tamak, memberi laluan kepada Wakame. Dan Wakame membuat satu sepakan yang mudah menewaskan Al-Hafiz Hamzah. Wakame adalah pemain yang pertama meluru ke arah penonton, berdepan dengan 9 pemain yang membuat benteng. Namun begitu, kelekaan dari Syakir dicuri oleh Dixon Wakame. Bergerak secara solo, cuba dijatuhkan oleh Syafiq, tapi dapat bertahan. Hadi, Syakir gopoh, cuai dalam hantaran seperti itu, membolehkan Dixon Wakame menguasai bola. Kopi melakukan larian. Advantage diberikan kepada Pahang. Tapi Syakir dalam kedudukan bahaya.
kali ini sepakan percuma diberikan kepada Faham. Tidak dapat dinafikan kebolehan Wakame. Walaupun ada 3 pemain atau 4 pemain, jika bola berada di kaki beliau, beliau akan membuat ataupun melakukan sedaya upaya beliau untuk memastikan tidak terlepas daripada kawalan. Itulah kelebihan Wakame. Dan disitulah pertahanan. Marcos Antonio berhati-hati dalam melakukan asakan ke atas Dixon Wakame. Si pihak lawan beberapa kali juga dia gagal. Kali ini Fadli Sas. 1, 2, 3 semua kejar Dixon Wakame di sana. Kerana beliau mempunyai kekebalan yang tidak dinafikan. Dixon Wakame membawa bola ke tengah. Dihalang oleh Amirul. Menggunakan kekuatan badannya. Melencurkan bola terus kepada Al-Hafiz Hamzah. Dengan permainan ditamatkan oleh Nagor Amir Nur Muhammad. Kita ke penentuan siapakan penalti untuk mencari pemenang Oppo Piala Malaysia. Al-Hafiz mempunyai reflexes yang lebih mantap di sebelah kanan. Okey, saya tak mau ceritalah siapa nak ambil penalti. Okay. Yang pentingnya siapa menang. Okey, terus ke lapangan sekali lagi untuk mengikuti episod yang terakhir, drama yang terakhir yang bakal dinoktahkan sebentar saja lagi. Yang kelima dari pemain Pahang iaitu Hafiz Kamal. Pahang mengekalkan Piala Malaysia. Kejuaraan yang berturut-turut. Tangisan sudah tidak berguna lagi. Sebarang kekesalan yang timbul dalam perlawanan akhir ini hanya akan menjadi memori. Bermain dengan 10 orang selepas Saiful Nizam Miswan dilayangkan kad merah, Hafiz Kamal cukup tenang untuk mencari sudut di sebelah kiri. Al-Hafiz Hamzah memberikan kemenangan 5-3 kepada pasukan Pahang untuk mereka mengekalkan kejuaraan Piala Malaysia ini. Khalid, ringkasnya tentang final malam ini. Saya merasakan teruja dengan aksi kedua-dua pasukan pada malam ini. Mereka memamerkan perlawanan dan kegigihan kedua-dua pasukan untuk menjadi kemenangan. Syafiq Rahim dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan akhir. Tetapi itu semuanya sudah tidak bermakna apabila Oppo Piala Malaysia sekali lagi bakal didakap, bakal dijulang, bakal dibawa pulang oleh skuad Tok Gajah yang datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil pada malam ini dengan satu keazaman, iaitu mengekalkan kejuaraan dengan tentangan yang cukup hebat diterima mereka. Amirul pada musim lalu dikalungkan pingat selaku pemenang, tahun ini naik juara. Tetapi jelas sekali bahawa perlawanan terakhir pada musim ini berakhir dengan penuh dramatik. Sepakan penalti menentukannya, iaitu menentukan Pahang berjaya menjulang piala yang kedua mereka. Sekaligus 3 juara lah, 3 piala. Piala Sultan Haji Ahmad Shah, Liga dan juga, maaf saya, Piala FA dan juga Piala Malaysia.